万華鏡さんが Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy this planet. Okay, masih di hari-hari Magic Just Mobile Legend lagi, boy. Kita di sini ambil Lancelot ya. Oh ya, by the way, hari ini kita pakai Commander Chaos Skill 2 ya. Efeknya kalau kita bisa mengumpulkan 10 stack, kita akan mendapatkan tambahan HP ya. Berapa ya kalau nggak salah, intinya kita mendapatkan darah ya di Commander ya. Oke, di sini spellnya ada Inspire, Revitalize sama Purify ya. Kita masukin dua hero dulu ya. Kita mau income dulu di sini, mau nabung dulu, boy. 10 gold sih lumayan ini kita income-nya. Oke, ada Popol, boleh kita ambil ya. Wah, ini sih bisa nyala mystic dulu sih. Tapi kita mau ambil Magic Crystal Astro ya di sini. Jadi kita masukin Lancelot sama Odette. Ini kalau kalahnya nggak nyampe 10 sih enak ya. Jadi nggak terlalu dalam kena damage-nya. My fate is to kill. Oke. Astro Power langsung kita gaskan ya. Oh nice banget, ada Alpha bintang 2. Kita naik level langsung nyalain Mystic ya di sini. Sementara kita pakai Hyper ini dulu ya, Alpha ya. Alpha Astro Boy. Ini nggak nyala Lancer ya Alphanya. Nah untuk ke gameplay bermain Chaos 2 ya, kalau menurut versi saya ya, kalian set apanya harus apa ya, pinter di mid game ya. Kalau early mau catcher nggak masalah sih, jangan, tapi jangan terlalu dalam aja ya. Ini kita masuk bad box yang pertama, ada Winter ya, langsung kita amankan. Oke, ada Zax, kita masukin biar nyala summoner ya. Kita bisa farming tipis-tipis di sini. Ini kalau Lancelot sekarang agak susah, boy, untuk dijadikan hyper ya, soalnya dia cuma apa ya, cuma GG-nya ya di ultimate doang sih. Kalau basic attack-nya lama banget, boy. Jadi gimana ya, udah kurang banget sih kalau Lancelot sih menurut saya. Mungkin kalau terpaksa ya kita akan pakai Hyper Lancelot ya. Oke, kita menang di sini, kita income 20 gold dulu ya. Nah ini kita dapat Kagura, jadi kita pakai Kagura ya. Nah ini kita set apanya sebenarnya ya, untuk combo yang mau kita bikin assassin si boy. Berhubung kalau
Assassin sekarang early gamenya sampai mid gamenya sulit ya. Jadi kita set apanya pakai mistik di sini boy. Ini lawannya kangkung ya, auto kalah kita boy. Oke, kita kalah ya di sini. Ada popol kupa bintang 2 blessing ya. Nah, ini untuk rune yang pertama kita tahan dulu. Ini sepertinya kita ambil rune yang the merrier ya. Ini lumayan kita bisa nyala 5 sinergi ya. Oh, itu tadi popol kupanya berarti blessing ini ya, summoner ya sepertinya. Oke, ada Sylvana bintang 2 dan blessing NA ya. Wah, ini paket komplit ya, enak banget ya. Tapi nggak tahu ini popol kupa apakah kuat ya untuk jadiin hyper ya. Ini lawan apa ini, WM ya. Wih, hyper kaca WM boy, pakai panggung ya. Damage-nya kok geli-geli gitu ya popol kupanya boy. Padahal dia astro loh. Wow, sama Tamus doang kalah boy. Popol, aduh, wadidaw. Kita langsung naik level ke-7 di sini boy. Soalnya target kita hero assassin, jadi enaknya nanti ngeroll di 8 ya. Jadi kita harus cepet-cepet naik level ke-8. Kita juga harus jaga income ya di 20 gold boy, biar dapat benefitnya lebih banyak ya. Soalnya kita nyala NA juga di sini. Terus dari rune tadi kan ada yang the more the merrier, itu efeknya kan kalau kita menang dapat 1 gold di setiap sinergi yang nyala ya. Tapi ini kok kita kalah mulu ya. Ada Brody, boleh kita ambil dulu. Ini cari Kagura sih bintang 2 dulu ya. Ini popol kuda nggak kuat boy untuk ngegendong ini. Aduh, lagi-lagi lawannya ada Akai bintang 3 lagi. Anjir, ini dia mojok banget boy. Si Laylanya ya, Layla MM sih sebenarnya, cuma ini mau matiin popol kudanya gimana, matiin akainya gimana boy. Lagi-lagi kalah kita boy di sini. Nggak mati-mati nih akainya boy. Gila, tebel banget ya. Oke, darah kita sisa 51 di sini. Ini tadi kita bisa mendapatkan SP ya dari Chow Skill 2. Nah, kita di sini urutan kedua dan ambil item tarik ya. Oke, kita masih cari Lancelot ya. Ini kita mau cari blessing di Lancelot sih. Kagura bintang 2, berarti kita langsung pindah hyper ya ke Kagura ya. Ini Kagura astro, nyala 2 magic doang sih. Oke, lawannya, waduh, guardian boy, tebel banget ini. Min sitar guardian ya. Aduh, sakit juga ya itemnya kayak gitu.
Matiin sih, harusnya sih. Sakit juga ya, kena payung. Tapi masih kalah, boy. Waduh, nggak mati ya itu. Kalau mati enak banget tuh. My axe begs to differ. Ada Fanny, boleh kita ambilin ya. Ini booknya hero assassin apapun kita ambilin ya. Nah ini saatnya kita reset Blessing Lancelot bintang 2 dan Blessing Astro. Nice banget ini Blessing yang on point ya, Blessing pertama kita yang on point. Aduh, ini hypernya mau di siapa ya, Lancelot kah? Kita sementara pakai, masih pakai hyper ini ya, Kagure ya. Lawan kangkung. Ini lagi-lagi kita kalah sih ini sih. Aduh, semoga kalahnya jangan dalam-dalam ini, boy. Sebenarnya kita nggak takut sih, soalnya kita kan punya tambahan ini ya, HP ya, skillnya ya. Cuma kan kita belum level 8, ini belum dapat hero core utama kita ya. Kita sisa 22. Wih, sekarat banget, boy. Kita langsung gas naik level di sini. Rune yang kedua kita lihat ada Warrior Blessing. Oke, di sini kita nyalain 5 sinergi ya, jadi dapat tambahan 5 gold. Oh, nyala 6 sinergi di sini, boy. Kita lihat itemnya ada Winter sama Golden Staff. Ada juga BOD sama Feline Blade ya. Kita ambil BOD sama Golden Staff. Nah untuk rune yang kedua, oh ya, ada Premium Clean nih, Premium sama Shadow Spur Warrior juga bagus semua sih ini sebenarnya ya. Ini saatnya kita cari hero assassin ya. Oke, kita nyalain 6 Master ya, biar Lancelot kita lebih kuat lagi di sini. Lawannya masih bintang 1 semua, gila. Kita juga sambil ngeroll ya, cari hero assassin tentunya. Ya, menang tuh. Wah, dia ini ya, Avedka sepertinya. Ini rune yang kedua kita ambil premium clean ya, biar ngerollnya lebih enak. Oke, kita lanjut ngeroll lagi di sini. Fanny bintang 2, belum blessing, ada Yabusa. Oke, kita lanjut ngeroll. Yabusa bintang 2, nah ini. Saatnya ya kita transisi hypernya ke hero assassin ya. Kita hyperin pakai Hayabusa ya ini. Wih, lawannya gila itu. Iritel bintang 2, boy. Bintang 3 ya, Iritel MM. Tapi harusnya kita menang sini sih. Kita punya Winter. Ini Hayabusa udah, kalau dikasih Astro sama Winter udah sakit banget sini, udah sakit nggak bisa mati lah gitu. Jadi turunin bintangnya masih aja ya. Oke, joy kita blessing ya. Waduh, blessingnya natur anjir, nggak kepake. Kita langsung reset aja ya. Oke, kita lanjut ngeroll. Wih, Fanny bisa bintang 2 nih. Tapi nanti ya, next round kita bintang 2-in Fanny. Lagi-lagi lawan Akai bintang 3 ini. Mereka combo MM ya. Hypernya ada Mia.
sikat dulu yuk. Hayabusa shadow kill, langsung hilang semua ya. Oh, dia pakai Harper. Oke, Fanny-nya blessing ya di sini. Nah, ini Fatebox yang selanjutnya, kita urutan kedua. Elementalis boleh kita ambil ya. Nah, ini kenapa saya nggak ngambil slot ya, soalnya hero assassin saya belum ada yang bintang 3 ya. Jadi kita ambil item atau kristal ya. Soalnya kalau cari hero harga 4 gold itu paling enak ya di slot 8 boy, itu udah mantep ya. Nah, ini kita lanjut ngeroll lagi, ada Joy kita ambilin. Oke, Fanny ini sebenarnya, wah ini kita bisa nyala 6 assassin sih. Itu kita Fanny-nya double-double ya, jadi masukin 2 hero kehitungnya cuma 1 ya. Tapi tenang, kita masih ada Hayabusa ini. Ini Hayabusa bisa ngegendong banget sih. Udah ini ya, terbukti Hayabusa Astro paling sakit damage-nya, boy. Ini rajanya hero assassin ya, Hayabusa ya. Nah, ini saatnya kita nyalain combo maksimal ya. 6 Astro, 6 Assassin, sama 3 Elementalis ya. Ini Elementalisnya kita kasih ke Hayabusa biar dapat 50% tambahan setelah menggunakan ultimate ya. Hayabusa, yuk shadow kill, mantap banget, langsung ngincer ke bagian belakangnya ya. Oke, kita menang lagi di sini. Nah, ini kalau main Chou 2 ini enaknya kalau udah late game kayak gini ya. Apalagi kalau hyper utama kita udah jadi ya, misalnya ya. Itu bakalan kalian darahnya nambah terus boy, nggak bakalan mati-mati ya. Apalagi kalau Baiwan sama musuh yang darahnya masih 50 ke atas itu auto kebalik ya. Kita yang darahnya naik, musuh kita yang darahnya turun ya. Oke, kita ada mirror, kita ambil ya. Dan lunok. Nah, ini kita udah jadi sih kombonya, tinggal kita finishing ya. Yaitu kita bintang 3-in semua hero assassin dan hero yang harga 4 gold ya utamanya ya. Ada Joy bintang 2, Hayabusa ready. Nah, ini Fanny kita bisa bintang 3 di sini. Oke, kita bintang 3-in Fanny dulu boy. Mantap. Next kita bisa bintang 3-in Hayabusa juga ya. Oke, Hayabusa carry the game ya. Wish, langsung mantap kali boy. Nah, itu kan tadi darah kita 22 ya, sekarang udah naik-naik lagi jadi 52 lagi boy. Oke, Hayabusa bintang 3 ya, akhirnya down hyper utama kita. Nah, ini kita akan bintang 3-in hero assassin yang lainnya ya tentunya ya. Ini Hayabusa udah bintang 3 sih, udah auto win ini tuh. Gila, shadow killnya langsung makan semua hero musuh ya. Oke, lunok bintang 2, ada Joy, ada lunok lagi. Wah, ini lunok sama Lancelot ini otw bintang 3 nih boy. Kita masih ada clone 1 ya.
Selagi kita bisa bintang 3 ini secara manual lah, kita gaskan aja sih. Oke, lawan Joy, waduh, kita pulangin ya satu orang di sini. Aduh, udah pada sekarat banget itu lawan kita, boy. Nah, ini Fatbook yang selanjutnya. Kita ambil apa ini ya? Kalau Astro itu udah ini ya, penuh ya. Berarti kita ambil kristal ini ya, immortal ya, biar nyala juga. Ya walaupun nyala dua sih cuma. Oke, kita lanjut ngeroll lagi di sini, boy. Kita coba ngebur sekali ya ini. Kita mau bintang tigain ini dulu ya, si Lunok sama Joy terus Lancelot ya, biar assassin kita tamat ya bintang 3 semua. Ini darah kita sisa 37. Semoga di sini kita bisa bintang 3-in semua hero ya. Lancelot bintang 3 di sini. Nah, ini Lunok bintang 3 juga. Sisa Joy ya. Aduh, Joy mana Joy? Oke, kita masukin semua hero ya. Oke, Joy bintang 2. Wih, lawan Minsitar Guardian di sini, boy. Mau setebel apapun bakalan bocor sih sama Hayabusa Astro ini, boy. Sakit banget tuh, shadow kill-nya langsung membunuh semua hero ini. Kita pulangin satu hero lagi di sini, satu lawan ya. Oke, ada Joy di sini. Nah, ini babak monster ya. Kalau dapat mirror auto bintang 3 nih Joy kita, boy. Oke, itemnya ada buku sama BOD juga. Ini Joy kita bintang 3. Woi, nice banget ini. Ini perfect hero ya. 4 atau 5 hero bintang 3, boy. Ini kita tinggal all-in aja di sini. Kita lihat Hayabusa Astro Elementalis. Oke, mantap sekali, kita berhasil top 1 ya dengan combo yang cukup simple, dan ini cocok untuk kalian push rank ya, yaitu Hayabusa Astro Power pakai Commander Chou 2 ya. Oke, segitu aja boy gameplay kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe ya, and see you in the next video. Bye bye.